salah satu syarat calon adalah bebas dari penyalahgunaan narkotika. Jadi otomatis kalau gugur itu ya, kalau seandainya positif. Ya, nanti kan ada proses lanjutannya ya, Mas ya. Nah, yang jadi pertimbangan KPU Kabupaten melakukan tes di provinsi ini, di sana kan ada BNN juga kan? Oh, untuk di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak ada BNN. Oh, enggak ada BNN. Ya, BNN tidak ada, maksudnya BNK-nya. Iya. Berarti kami hasil koordinasi, karena memang ketentuan di aturan adalah KPU berkoordinasi dengan ID setempat, juga BNN dan HIMSI. Dan hasil koordinasi terakhir, biasanya pelaksanaan pemeriksaan untuk kesehatan jasmani adalah di Rumah Sakit Murjani, untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika di BNN Palangkaraya, dan juga untuk kesehatan rohani ya, kesehatan rohaninya di HIMSI Palangkaraya. Bu, persiapan dari KPU Kortim lagi apa Bu sampai saat ini Bu? Tahapannya Bu? Tahapannya saat ini kami telah melaksanakan verifikasi syarat calon ya. Nanti pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 kami akan menginformasikan kepada bakal pasangan calon apakah memang masih ada dokumen yang harus diperbaiki. Untuk DPT Bu sudah daftar pemilih sementara sudah ambil? Daftar pemilih sementara, insya Allah KPU Kabupaten Kota Waringin Timur akan melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPS pada tanggal 12 September tahun 2020. Selama ini ada kendala Bu dengan tahapan-tahapan yang sudah dijalankan? Alhamdulillah tidak ada kendala sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tadi kita sudah diterima oleh Kepala BNN, Kepala Karaya, dari provinsi, jadi ada penandatanganan fakta integritas sudah dicalonkan setiap paslon melakukan penandatanganan komitmen nanti setelah misalnya salah satu terpilih berkomitmen dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Terus yang dari kami dari ID yang jelas kita sudah berkoordinasi dengan BNN dan HIMSI yang insya Allah untuk hari ini kita sudah lakukan untuk pemeriksaan urinnya, untuk pemeriksaan narkobanya, penyalahgunaan narkotika dari 8 hari ini insya Allah mereka akan nanti selain akan tim dari BNN akan melakukan pleno untuk rapat kecil internal. Terus besok kami melakukan pemeriksaan psikologis dengan HIMSI di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian sorenya kami akan pleno antara HIMSI, tim pemeriksa ya, dan BNN. Kemudian hasil itu akan kami bawa ke pleno besar di kabupaten. Pak, tes narkoba ini cuma tes urin ya Pak? Enggak ada tes yang rambut atau apa? Sementara kemarin seperti itu dari ini. Kalau cuma urin ada ya? Penindak, ada misalnya ada yang perlu dikonfirmasi ulang pemeriksaan akan dikoordinasikan dengan kita ya, tim pemeriksa. Pak, kemarin pemeriksaan tes kesehatan ya Pak, mungkin ya. Apa hasilnya, semua dikategorikan sehat atau bagaimana? Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya. Kalau masalah hasil nanti kita plenokan karena itu tim. Nah itu sangat tim mempunyai kesimpulan masing-masing. Nah itu nanti kita yang akan ambil kesimpulan dalam pleno besar yang memang harus dihadiri oleh forum ya.